Hadis arba'in, hadis kelima tentang bahaya bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Terjemahnya, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Sahih Bukhari nomor 2697, Sahih Muslim nomor 1718. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Berikut adalah syarah atau penjelasan dari hadis arba'in, hadis kelima ini. 1. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya. 2. Larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. 3. Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba', yaitu mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtida', yaitu mengada-adakan sesuatu tanpa dalil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada. 4. Agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan.